Ini menurut saya adalah gebrakan yang sangat keren sekali dari Menak Yakut Kulit Komas. Gimana tidak, dalam rapat dengan DPR RI, Menak Yakut serius akan mensertifikasi penceramah semua agama. Ya kemungkinan, kalau tidak disertifikasi tentang kebangsaan, maka bisa jadi ceramahnya seperti ini. Makanya saudara, orang yang benci Habib Rizik bukan hanya berhadapan dengan FPI saja, tapi orang yang membenci Habib Rizik berhadapan dengan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, saudara. Takbir! Takbir! Sangat sependapat sekali dengan Menak Yakut Kulit Komas. Ya, di mana penceramah? Ya, harus disertifikasi lah. Ya, itu pun sih menurut Kemenak tidak wajib. Bukan penceramahnya yang disertifikasi, tetapi penceramah yang bersertifikat. Ya, akhir-akhir ini kan juga sangat marak sekali tentang penceramah. Ya, menurut saya sih ya kurang relevan. Malah ceramahnya bukan tentang agama, melainkan malah tentang isu-isu politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Ya kalau ceramah agama ya tentang agama sajalah, tidak usah dicampur adukan dengan politik. Ya sama seperti pendidikan lah, kalau kita mencampur adukan dengan agama maka juga tidak akan ketemu. Ya seperti contohnya teori Darwin, kalau manusia itu dari kera. Tetapi kalau di agama kan manusia itu ya wujud manusia seperti ini, tidak bakalan ketemu. Sertifikasi tentang penceramah menurut saya sudah tepat, sudah sangat baik, sehingga penceramah bisa menyejukkan umat dan juga bisa tambah pengetahuan keagamaannya. Ya, semoga saja rencana Menak Yakut Kulit Komas penceramah agama bakal disertifikasi berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gebrakan berani Gus Yakut, penceramah agama akan disertifikasi. Menteri Agama Yakut Kulit Komas menegaskan, dalam rangka penguatan modernisasi beragama, para dai dan penceramah agama akan disertifikasi wawasan kebangsaan. Yakut mengatakan, sertifikasi ini terkait dengan penguatan modernisasi beragama melalui kompetensi penceramah. Apalagi, katanya jaringan stakeholder dari Kementerian Agama yang berasal dari organisasi, kemasyarakat, agama, dan lembaga dakwah cukup luas dan perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika what. Salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para da'i dengan menggandeng peran ormas Islam dan lembaga dakwah, ungkap Yakut dalam rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8. Fasilitas pembinaan ini, kata Yakut, untuk meningkatkan kompetensi para da'i dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan Hubul Waton Minal Iman. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para da'i juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024 paparnya. Saat ini, Yakut mengatakan bahwa moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nantinya, kata Yakut, bimbingan teknis akan diselenggarakan oleh Dijen Bimas Islam Baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat. Para dai yang sudah mengikuti BIMTEK akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan para da'i yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk menyiarkan dakwah langsung pada masyarakat, tepatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat, tegasnya. Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menanggapi rencana program sertifikat penceramah yang akan diadakan oleh pihak Kementerian Agama. Hidayat menilai klarifikasi yang disampaikan Kemenak justru menambah kontroversi di tengah publik.
Ini klarifikasi yang akan nambah kontroversi. Apalagi katanya tak ada konsekuensi apapun. Tulis Nur Wahid di Twitter Senin 7 September 2020 yang lalu. Selain itu kata dia, Menak tidak perlu memaksakan membuat program yang meresahkan umat. Maka untuk apa ngotot membuat program yang meresahkan umat? Ditolak banyak pihak seperti Sekum MUI. Apalagi program dan anggarannya belum pernah di-ACC oleh DPR. Dibatalkan lebih baik, kata Hidayat Nur Wahid. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon melalui Twitter Fadlizon, ia juga mengoreksi soal isu sertifikasi tersebut. Ia menyebut sertifikasi itu menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan. Selain itu, Fadlizon juga meminta Menak menghentikan program sertifikasi tersebut. Rencana sertifikasi dai oleh Menteri Agama harusnya dihentikan, menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan bahwa pemerintah akan lakukan sensor dan pembatasan dai, bertentangan dengan konstitusi. Ini mirip cara-cara kolonial penjajah dulu, tulis Fadlizon. Kemenak segera menyelenggarakan program penceramah bersertifikat dan program ini didesain melibatkan banyak pihak, antara lain Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pembina Ideologi Pancasila, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Majelis Ulama Indonesia. Bukan sertifikasi penceramah, tetapi penceramah bersertifikat. Jadi tidak konsekuensi apapun, kata Direktur Jenderal Bimas Islam Komarudin Amin. Komarudin juga mengatakan, program penceramah bersertifikat merupakan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tahun ini, target beserta program ini adalah 8.200 penceramah, terdiri 8.000 penceramah di 34 provinsi dan 200 penceramah di pusat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak rencana kebijakan pemerintah soal sertifikasi 8.200 penceramah atau dai menurutnya. Kebijakan itu cenderung mendiskreditkan dan menyudutkan Islam. Kata dia, jika program tersebut tetap dilaksanakan, Menak dengan dukungan para pemangku jabatan di MUI dan program tersebut diterima oleh MUI, dia mengundurkan diri tanpa kompromi. Diketahui juga pada September 2020 yang lalu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menolak rencana kebijakan pemerintah soal sertifikasi 8.200 penceramah atau dai. Menurutnya, kebijakan itu cenderung mendiskreditkan. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama Kemenak berencana mensertifikasi penceramah dari beragam agama sebanyak 8.200 orang. Tujuannya adalah untuk menekan radikalisme di dalam negeri. Rencananya, Kemenak juga akan melibatkan MUI dalam proses sertifikasi. Melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung-ujungnya mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam, saya secara pribadi menolak dengan tegas rencana ini, kata Anwar melalui pesan teks kepada republika.co.id pada Sabtu 5 September 2020 yang lalu. Menurut Anwar, apabila hal ini terus dilaksanakan dengan dukungan para pemangku jabatan di MUI, maka begitu program tersebut diterima oleh MUI, dia akan mengundurkan diri tanpa kompromi. Jika teman-teman saya menerima ikut terlibat dalam mensertifikasi itu, maka ketika itu juga saya Anwar Abbas tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai sekjen MUI, ujarnya. Pernyataan sikapnya ini lanjutnya akan disampaikan sebagai pertanggungjawaban pribadinya dan kepada umat Islam di Indonesia untuk diketahui. Program penguatan kompetensi penceramah agama alias penceramah bersertifikat masih digelar Kemenak. Program itu kembali dibahas dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI hari ini. Menak Yakut Khalil Komas mengatakan melalui pelatihan ini diharapkan para penceramah agama memiliki pemahaman tentang moderasi, beragama dan wawasan kebangsaan yang kuat. Jadi, kompetensi penceramah ini sebenarnya tujuannya adalah sebagaimana cara penceramah ini memiliki pemahaman tentang moderasi agama dan di saat yang sama memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat, kata pria yang disapa Gus Yakut ini dalam raker Komisi 8 DPR RI pada Senin 31 Mei 2021. Gus Yakut menegaskan, program ini bukan sertifikasi ulama seperti yang pernah ramai sebelumnya, tapi program agar menteri penceramah moderat. Program ini juga diklaim berkoordinasi dengan seluruh ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah hingga MUI. Jadi, bukan sertifikasi seperti yang dibayangkan. Jadi, dai kemudian dikumpulkan sama Kemenak, dikasih wawasan kebangsaan, dikasih moderasi, kemudian diserahkan sertifikat. Kemudian sertifikat ini menjadi modal atau syarat gitu untuk berceramah. Tidak seperti itu, katanya.
Tapi kita hanya memberikan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Itu pun kita juga berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam. Kita seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan ormas-ormas Islam yang lain. Jadi bukan dilakukan oleh kemenak sendiri, jelasnya.